Semangat pagi sobat semua, khususnya bagi kalian sobat prakerja. Pada kesempatan kali ini saya mau ngasih rekomendasi lembaga pelatihan lagi kepada kalian. Ini cocok banget lembaga pelatihan yang dimana kalian mencari pelatihan prakerja yang mudah, kemudian sertifikatnya cepat terbit di dashboard prakerja dan juga tanpa webinar. Nama pelatihannya yaitu trainingmarket.id, bisa kalian dapatkan melalui platform Mitra Bukalapak. Nah, sebelum saya kemudian memberikan tutorial bagaimana cara membeli pelatihan di trainingmarket.id, bagaimana caranya menukarkan kode voucher, terlebih dahulu saya akan ngasih info ke kalian apa-apa saja kemudahan yang ditawarkan oleh trainingmarket.id. Dan jangan lupa nantinya kalian masukkan kode referral ini di pada saat kalian menukarkan kode voucher, gunanya agar ketika kalian mengalami kendala atau mengalami keluhan dengan trainingmarket.id, data-data kalian itu mudah di tracking dan sehingga tentunya bisa dicarikan solusinya lebih cepat. Kemudahan yang pertama yaitu pelatihan di trainingmarket.id ini menggunakan video pembelajaran yang bisa kalian selesaikan hanya dalam kurun waktu yang sangat singkat, yaitu 1 jam saja. Kenapa kemudian bisa kalian selesaikan dalam kurun waktu yang singkat 1 jam saja? Karena sesi pelatihannya itu sangat singkat dan mentornya menggunakan kalimat-kalimat yang simpel, mudah dipahami dan tentunya nggak bertele-tele. Dan kemudian yang kedua, seperti yang saya sebutkan tadi, pelatihan di trainingmarket.id ini sama sekali tanpa webinar. Jadi kalian nggak perlu takut kehabisan kuota atau kalian nggak perlu menyiapkan kuota tambahan untuk sesi webinar ini. Nah, selanjutnya di sesi kuis pelatihan prakerja di trainingmarket.id ini ada kunci jawabannya. Hanya saja nantinya kunci jawabannya itu tidak akan saya publis di YouTube ini karena berkaitan dengan sisi keamanan dari regulasi tim teknis prakerja. Untuk kunci jawabannya nantinya kalian bisa DM ke Instagram saya @bangcoy.id. Nantinya pasti akan saya balas karena dari dulu saya selalu berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menjawab keluhan-keluhan atau pertanyaan-pertanyaan dari peserta prakerja yang berkaitan dengan prakerja baik di kolom YouTube ini ataupun juga di DM Instagram saya. Dan yang tidak kalah penting yaitu pelatihan prakerja di trainingmarket.id ini sertifikatnya sangat cepat muncul di dashboard prakerja. Rata-rata teman-teman peserta prakerja lainnya yang sudah menyelesaikan pelatihan di trainingmarket.id ini, di mana hanya berselang 1 hari setelah ia menyelesaikan pelatihan, kemudian munculnya sertifikat di dashboard mereka. Ini penting karena setelah munculnya sertifikat di dashboard kalian, maka tahap selanjutnya akan muncul jadwal insentif prakerja, yang di mana selama 4 bulan berturut-turut, setiap bulannya itu sebanyak Rp600.000. Dan terakhir tentunya kalian akan mendapatkan wawasan juga bagaimana caranya memulai usaha, dan bagi kalian yang sudah memulai usaha, kalian akan diajarkan tentang bagaimana caranya meningkatkan omset penjualan. Jadi tentunya pelatihan prakerja di trainingmarket.id ini bisa dibilang menurut saya sangat menarik dan tentunya menawarkan kemudahan yang sangat-sangat banyak. Untuk itu sekarang mari kita simak bagaimana caranya membeli pelatihan di trainingmarket.id dan juga menukarkan kode voucher. Nah, sekarang kita akan membeli pelatihan trainingmarket.id melalui Bukalapak. Kalian gak perlu capek cari linknya karena linknya nanti akan saya taruh di description box video sehingga kalian bisa otomatis masuk ke pelatihan meningkatkan omset UMKM secara kreatif di trainingmarket.id melalui Bukalapak ini. Kalian bisa baca-baca dulu termasuk ulasannya agar lebih meyakinkan kalian bahwa pelatihan di trainingmarket.id ini betul-betul sangat bagus dan yang terpenting menawarkan berbagai macam kemudahan. Jika sudah kalian yakin, kalian tinggal klik lanjut. Habis itu kalian klik ya saya menyetujui, kemudian klik lanjut lagi. Nanti kalian disuruh isi nomor kartu prakerja kalian yang bisa kalian salin di dashboard prakerja kalian. Habis itu kalian klik bayar dengan kartu prakerja dan setelah itu kalian akan mendapatkan kode verifikasi OTP yang akan dikirimkan ke nomor HP kalian yang terdaftar di kartu prakerja. Kalian masukkan kode OTP-nya dan setelah itu kalian sudah berhasil membeli pelatihan di Bukalapak di lembaga pelatihan trainingmarket.id. Selanjutnya kalian salin kode voucher yang bisa kalian dapatkan di bagian transaksi, kemudian kalian cari transaksi pembelian yang baru saja kalian beli yaitu pembelian pelatihan di trainingmarket.id.
Voucher pelatihan sudah kalian salin di Bukalapak, maka langkah selanjutnya yaitu cara menukarkan kode voucher pelatihan di website trainingmarket.id. Linknya nanti akan saya taruh di description box video juga. Link ini juga sekaligus tempat untuk kalian memulai pelatihan prakerja kalian. Di website trainingmarket.id, jika kalian belum membuat akun, kalian silahkan buat akun dulu dengan mengklik titik 3 di atas, kemudian kalian pilih log masuk. Nah, kalian buat akun di sini seperti biasa buat akunnya, dan jika kalian sudah memiliki akun, kalian tinggal klik mengambil kursus ini, yaitu meningkatkan omset UMKM secara kreatif. Habis itu, tambahkan ke keranjang, lalu pilih lihat keranjang. Setelah itu kalian masukkan kode voucher kalian di sini yang tulisan kode kupon. Klik terapkan kupon, maka secara otomatis dia tampilannya akan seperti ini, total 0 rupiah. Itu artinya kode kupon berhasil ditukarkan, lalu kalian klik lanjutkan ke checkout. Setelah itu kalian akan diarahkan untuk mengisi data diri, mulai dari nama depan, nama belakang, nama perusahaan boleh diisi boleh enggak, negara, alamat, kota, provinsi, kode pos, nomor telepon, alamat email. Usahakan alamat email yang kalian gunakan itu sesuai dengan alamat email yang terdaftar di Prakerja dan juga Bukalapak. Nah, di bagian order notes ini, disinilah kalian mengisi kode referral agar data-data kalian itu mudah di-tracking ketika kalian memiliki kendala. Kalian tinggal klik aja BLUMKMCHOI. BLUMKMCHOI. Jika semua data-data sudah lengkap, termasuk juga kode referral, kalian tinggal klik buat pesanan. Setelah itu tampilannya akan seperti ini, ada detail transaksi di mana kalian telah berhasil menukarkan kode voucher. Untuk memulai kelas, kalian tinggal klik untuk mulai kelas yang ini. Setelah itu kalian akan diarahkan otomatis untuk memulai kelas pelatihan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kalian nggak perlu khawatir dengan kuis di setiap modulnya karena nantinya akan saya berikan kunci jawaban yang bisa kalian dapatkan. Kalian tinggal DM saja ke Instagram saya. Sekali lagi, pelatihan ini juga tanpa webinar, juga bisa kalian selesaikan hanya dalam kurun waktu yang sangat singkat, yaitu 1 jam saja, dan tentunya kalian akan mendapatkan wawasan bagaimana caranya memulai usaha. Semoga info ini bermanfaat. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe agar sewaktu-waktu jika kalian membutuhkan info tentang prakerja, kalian bisa mudah menemukan channel ini. Kalian gak perlu klik loncengnya agar kalian tidak terganggu dengan notifikasi yang masuk ke HP kalian saat channel ini publish video. Bye.